Nama hiji? Dua. Tos dua nya. Hmm. Masya Allah, hawa tos ini yang kedamai. Mudah-mudahan nengah damangnya nengnya. Meskipun ini di pelosok perkampungan sahabat, tapi ada rumah bagus di sini ya. Permanen ini satu-satunya rumah di kampung ini sahabat. Untuk ciri khas di perkampungan sahabat ya, ada suara ayam, suara kambing, jadi ingat ke zaman dulu sahabat ya, waktu saya masih kecil ini sahabat ya, perkampungan tenakan sahabat. Tuh ini sepertinya masjid atau musola ya sahabat, kalau di kampung ini sebutnya masjid. Tuh kelihatan itu ada bedug ya, bedug sama koko sahabat. Wah tuh sahabat, di sini mah disinimanya airnya banyak melimpah sahabat. Banyak ini penghobi burung sahabat tuh, di sini banyak burung dan juga banyak warga di sini. Assalamualaikum. Alhamdulillah kebenaran ya, menuju daftar uang. Insya Allah sahabat tuh. Mangga kan? Mangga. Oh, menuju ngebangun jatuhnya. Ada mal naon ieu teh? Ada mal WC. Kamar mandi umumnya, kanggo umum. Oh, pribadi. Ih, eta. Punten, Damang. Aduh, mun mangga. Ajeng. Tuh, sahabat. Kebenaran ya, kebetulan ini mah. Saya kesini diajak makan, sahabat. Punten ngiring ngaplok abi ya, kepilih dia. Suasana pedesaan. Ini sahabat tuh mau ngebangun WC ya. Ukuran sabaraha ieu teh? Ukuran sabaraha ieu teh? Ieu luka genep, Kang, pada di dalamhean ka dieu kalau ada ngamuk ku kayu. Oh, mun ngamuk tembokan kang ampiana nama. Oh, mohon kanggo ieu nanya. Kamar mandi. Tadi nama ku kayu. Mohon raos. Mohon jerawasnya aya yeuan mah kitu. Mohon. Raos. Aduh, ya alhamdulillah. Para di dapur mah lu manehna teh jeubeun janji mah nama. Janji pernikahan teh pan janji saluk di mana imahan. Mohon. Aing dapur mah teh. Aing dapuran mah teh kalepet janjinya. Aduh bener pinter si Akang, bener Kak, alhamdulillah. Aduh. Mangga. Tuh hatur nuhun atos dahar teh.
Masya Allah, tuh sahabat ya. Seperti ini ya, enaknya. Enak benar tuh di kampungnya. Kalau bahan makanannya banyak. Mana ujang teh? Rayot. Seperti ini ya sahabat, di kampung mah kalau ada yang ngebangun rumah itu gotong royongnya masih kompak ya. Jadi ngebangun rumah itu rame-rame sahabat ya, di kampung mah banyak tukang-tukangnya dan banyak warganya saling membantu gitu ya sahabat. Di mana bumi teh? Kan iya. Iya. Enggaknya mangga. Anu kemarin ngomekin motor kelebak lin. Kabi. Iya orang. Kausen dia lu. Kausen. Nah ayo dahar. Nah atas atas. Bagian mereka dia atas tuang hela. Nah kita dengan nama eta buton lain. Yang mana sih hujat yang ada habis. Nabi nana gue nupi kabel dia dan. Oh ya. Saya mau lihat-lihat kesini dulu sahabat ya. Tapi mah resep nu asli-asli gitu pak. Oh jadi di sini mah sahabat ya di pinggir sawah ya. Dan ini rumah pinggir sawah sahabat, enak kan tuh. Dan melihat ke sana ada persawahan sahabat ya. Tuh ada yang lagi kerja di sawah sahabat ya. Tuh, ada yang ngambil rumput kelihatan dari sini ya, dari kejauhan. Nah ini udah mulai mengumpulkan ini teh buat bikin rumah sahabat ya. Ini namanya bambu yang di belah-belah menjadi nantinya menjadi reng ya, buat bikin atap ini. Tadi saya sebelah sana sahabat tuh di atas ya. Nah, seperti ini sahabat ya. Tuh. Sini ada motor ya. Ini tuh motor buat pergi ke kebun, ke ladang ya, ke sawah. Ini motor itu buat ngangkut apa aja ya sahabat, ada padi apalah gitu ya, banyak banyak yang lainnya ya. Nah seperti ini sahabat ya tuh. Nah seperti ini sahabat ya, kehidupan di kampung itu bikin tenang, bikin nyaman ya. Ini yang harus kita syukuri ya, yang harus kita renungi sahabat ya. Seperti ini sahabat, lihat gitu ya, pesawahan yang lagi hijau ya. Pokoknya enak di sini buat nge-iskan pikiran sahabat.
kita bisa introspeksi diri ya sahabat, bahwa kita hidup di dunia ini semua yang kita miliki, semua kita punya itu hanyalah titipan dari Allah ya sahabat, termasuk hidup kita juga itu semuanya semata-mata dari Allah ya. Kita tidak bisa apa-apa sahabat ya, tidak bisa apa-apa, itulah hanya karena Allah sahabat. Semua manusia itu di mata Allah, di hadapan Allah bersama rata ya sahabat. Alam dan sekitarnya ini ciptaan Allah sahabat ya, begitu sempurnanya, begitu indah sahabat ya. Tuh di bawah ada kamar mandi sahabat ya, dan airnya sangat melimpah di sini sahabat. Kamar mandi di luar dan ada kolam dan juga pesawahan yang masih hijau ya tuh, kelihatan. Dan sebelah sana kayaknya udah dipanen sahabat ya padinya sebagian, dan itu udah digarap kayaknya mau di mau berkebun ya sebagian. Tuh, di sini ada sawah, ada rumah, ada kebun, jadi lengkap ya kalau di rumah di kampung sahabat. Dan juga ada apa namanya, ternak ya, jadi ternak ayam, ternak domba ya, pokoknya segala macam ada ya di kampung. Jadi tidak susah kalau perlu lalaban atau mau daging ayam itu udah ada sahabat ya, di sini lengkap. Ayam sahabat tuh berodas. Mentok kan itu mata jalannya. Ih, kawasan ya ampun. Bumi ini agung ya. Sur manuk. Insyaallah. Jadi, emang deh kan jampang, emang deh kelebak. Aduh, ih, mau bager jang, bager deh ya mah, inguan mana naon. Tuh sahabat udah mulai kerja lagi ya, si akang-akang itu. Habis makan ya. Makan bersama sahabat makan. Yang mau titih jangan jalan. Terus disunat aja. Aja ya. Terus disunat sudah dia tuh. Sok. Ada bener mau jalur nih gua bakul deui. Masa anu dikadekan. Ya, dia tak ada entar. Sang itu ada nama. Ya. Mama ada nama.
Kamu nggak orang, yuk. Ngeringkal bak. Ya, payun ya. Mundur, punten abis nggak bakal ya. Oke, sahabat, kita lanjut ya. Liling ke sebelah sini ya. Untuk melihat suasana perusahaan yang berada di pelosok. Pelosok kampung Sukabumi ya. Wah, sahabat, luar biasa ya. Di sini walaupun ini di pelosok ya, ada rumah mewah ini, sahabat. Tuh. Nah, kalau di sini mah, sahabat, agak sepi ya, tuh. Teteh, you know. Aduh. Ini rawasin ya. Kamaran, ayo ini jarum pling ya. Rehai siang mainnya. Mohon. Mohon. Aktivitasnya. Darah rama, garatol, di dia mainnya teh. Mohon. Nyebrang ya. Anu nyebrang yang kena tebihnya. Masya Allah, rawasin ya. Tiis. Sarang saling ini tadi dia teh. Hah? Sarang saling ini teh. Oh, mohon. Teh Nurnya. Oh, mohon. Dih, murang kali nah cantik. Nama hiji. Dua. Tos duanya. Masya Allah, hawa tos ineng kedamai. Mudah-mudahan enggak damangnya nengnya. Si anak ke mana? Damai ya, ngacengkeh. Oh, mohon, ngacengkeh. Usum cengkeh ini namanya. Ya, mohon. Mohon, Masya Allah, selalu bur di dia. Punten mah, mangga teh ya. Punten enggak wagal ya. Tuh, sahabat ya. Wih, di mana? Ini ada rumah bagus, sahabat. Meskipun ini di pelosok perkampungan, sahabat, tapi ada rumah bagus di sini ya. Permanen ini satu-satunya rumah di kampung ini, sahabat. Baiklah sahabat, pokoknya video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya sahabat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan tidak enak ya. Mohon saya tidak pandai merangkai kata ya, meraih kata sahabat ya. Oke, saya tutup videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.